bicara. Beliau penyanyi pertama dari Asia yang berjaya menerobos dunia muzik barat dengan begitu berjaya sekali. Beliau berjaya menjual lebih 2 juta album selaku penyanyi antarabangsa, khususnya di Eropah dan Amerika Syarikat. Beliau juga mungkin satu-satunya penyanyi Indonesia yang merakamkan lagu-lagu hits dalam bahasa Perancis dan Inggris selain bahasa Indonesia sendiri. Beliau ialah Anggun Cipta Sasmi. Anggun mula menembusi pasaran global dengan album Snow on the Sahara pada tahun 97 dan kini satu-satunya penyanyi rumpun Melayu di mana album muziknya dipasarkan di 35 negara. Lagu-lagu beliau juga pernah menduduki 5 tangga teratas carta-carta utama Eropah dan mencecah 20 tangga teratas di carta Billboard Amerika Syarikat. Anggun juga pernah dinobatkan dengan pelbagai anugerah utama kesenian seperti Darjah Kebesaran Seni dan Persuratan dari pemerintah Perancis pada tahun 2005. Tahun lepas, beliau menjulang anugerah artis Indonesia paling laris di dunia dalam anugerah muzik dunia. Anugerah Rentas Planet 2015, Anggun! Dan baru 2 minggu lalu, Anggun dinobatkan dengan anugerah Rentas Planet oleh Anugerah Planet Muzik bagi mengiktiraf beliau selaku sumber inspirasi kepada para penyanyi di rantau Asia Tenggara ini. Dalam wawancara ini bicara mencungkil pemikiran beliau tentang muzik dan juga kontroversi yang menyelubungi beliau. Anggun Cipta Sasmi, selamat datang ke Rancangan Bicara. Terima kasih. Baik, saya kira anda di antara segelintir saja penyanyi ya yang punya daya tahan yang begitu luar biasa sekali. Anda walaupun sekarang ini berusia 41 tahun ya. 41. Tapi sudah menyanyi di atas pentas selama 35 tahun ya. Oh ya? Oh ya. 1 juta tahun. Oh ya, benar. Dan 20 tahun di pentas antarabangsa ya sebagai ya. Seorang penyanyi antarabangsa. Pertama sekali ya, beritahu kami ya, apa dia satu faktor paling utama sekali yang menjadi rahsia daya tahan Anda itu, Anggun? Daya tahan mungkin karena saya selalu merasa bahwa saya tidak ingin menjadi orang lain, tetapi diri sendiri. Dan karena saya percaya bahwa karakter satu artis, seorang artis itu amat dan sangat penting, apalagi di dalam masa yang banyak sekali penyanyi yang suaranya mirip-miripan atau mungkin dalam bergaya mereka ingin menjadi seperti Beyonce atau ingin jadi seperti Rihanna atau ingin jadi seperti Pink, tapi di masa-masa yang trendy saya hanya ingin menjadi seseorang yang timeless dan saya nggak mau merubah diri atau merubah jati diri demi market. Mungkin itu salah satu rahasianya. Indonesia punya ramai penyanyi yang sangat-sangat bagus ya. Ya. Ramai penyanyi yang bersuara besar ya. 4 oktav misalnya. Saya kira bisa kita ambil ya. 1 bass mungkin ya. Tapi kenapa ya, kecuali Anda, ramai penyanyi Indonesia sekarang ini ya yang gagal. Gagal menembusi pasaran antarabangsa. Kecuali Anda. Mungkin belum. Agnes Monica juga nampaknya kurang berjaya ya. Mungkin belum. Dan aku pikir gini, yang jelas mereka berusaha. Untuk berusaha melakukan sesuatu itu seharusnya sudah kita semangati. Dan kan ya ada kerja keras, ada faktor keberuntungan juga, dan mungkin yang seperti aku tadi bilang,
dalam sisi karakter. Mungkin ini yang harus di shape dulu, dibentuk. Apakah melihat satu orang penyanyi yang datangnya dari negara lain, apakah penyanyi ini mengingatkan dengan penyanyi yang sudah ada di negara tersebut? Kalau udah begitu kan sayang. Makanya kalau aku datang ke satu negara, gak ada seorang pun yang mirip dengan aku. Aku punya jenis musikku sendiri, cara bernyanyi yang milik aku, juga cara aku berpakaian atau bertutur. Jadi buat aku ini karakter aku, ini sisi kuatku. Mungkin untuk mungkin kalau ada kiat untuk penyanyi-penyanyi yang ingin mencoba menembus ke pasar, ke market luar adalah itu. Harus dipikirkan karaktermu di mana, dan cobalah stay di situ. Jangan mencoba jadi Beyonce. Cuma ada satu Beyonce, hanya ada satu Britney. Jangan coba jadi mereka. Tapi Anda melihat bahwa para penyanyi Indonesia sudah berusaha keras. Ya, dan gak cuma di Indonesia, di Malaysia juga seperti tadi aku bilang ada Yuna. Dan tapi buat itu saja nama yang kita tahu ya, Yuna dari Malaysia dan Agnes Monica daripada Indonesia. Selain Anda yang sedang mencoba, ya, tiada nama lain nampaknya. Atau mungkin ada nama yang lain tapi mereka tidak menggembar-gembor. Karena Yuna for example, dia kan sudah desain dengan satu record label, sudah punya dua album dan sudah konser di sana sini. Sudah establish, dalam arti orang-orang tahu Yuna itu seperti apa karakternya. Dan apalagi buat aku, yang aku suka dengan Yuna adalah dia salah satu penyanyi muslim yang memberi teladan, memberi contoh yang baik bahwa a muslim girl, you can be cool, bisa main gitar, bisa nulis lagu, dan bisa independent. Ini contoh yang buat aku sangat sangat menarik. Mudah-mudahan di album mendatang akan lebih banyak orang yang berminat dengan dia. Tapi aku sangat ngefans dengan Yuna soalnya. Ya. Baik, sebagai seorang big sister ya, kakak dalam dunia muzik Nusantara ini, apa komen Anda tentang para penyanyi di Indonesia, Malaysia dan Singapura ya sebagai suatu kelompok? Ya, kita serumpun. Dan kalau orang Sunda bilangnya kita 11-12. Sampai sekarang masih nggak ngerti artinya. Pokoknya kita satu saudara lah istilahnya. Dan seperti yang aku tadi kan ya tadi malam di acara APM, banyak sekali penyanyi-penyanyi yang ya kalau aku dengar mereka nyanyi aku merinding. Aku nggak tahu ini siapa. Karena aku kemarin di backstage, aku nggak lihat nama-nama mereka. Dan aku pikir ini kok sayang sekali ya, dunia aku nggak kenal mereka. Jadi bikin gemes gitu loh. Dan tetapi makanya aku pikir sudah saatnya dunia melirik ke Asia, karena kita kan banyak sekali penyanyi-penyanyi yang masih ngumpet kesannya. Tapi kan sesuatu itu harus datang juga dari mereka sendiri, dari kemauannya mereka. Mungkin mereka nggak mau. Mungkin buat mereka yang mereka dapatkan di sini cukup dan itu normal saja. Saya nggak bisa berbicara atas nama mereka. Baik, Anggun. Sebelum kemunculan penyanyi Korea Selatan Psy ya, yang begitu menggegarkan sekali ya Billboard chart di seluruh dunia termasuk di Amerika, Eropa dan sebagainya ya. Tapi Anda penyanyi pertama sekali yang berjaya menjual begitu banyak sekali album di Eropa dan juga di Amerika ya. Dan benar-benar menjadi seorang penyanyi yang kita panggil ya sebagai penyanyi antarabangsa ya. Tapi mari kita bualkan tentang soal kegagalan ya, pernah gagal dan sebagainya ya. Anda pernah menangis, Anggun? Lantaran kepahitan sebagai seorang penyanyi dalam dunia muzik? Menangis tuh pasti, tapi enggak tentang kegagalan itu. Buat aku, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Bukan sesuatu yang harus disesali atau dipahiti. Jadi Anda merasa Anda belum pernah gagal? Aku gagal. Berkali-kali.
Tapi yang jelas dalam kegagalan adalah bagaimana supaya kita bangkit secara elegan. Buat saya itu mungkin yang penting juga. Melihat satu rintangan bukan dengan kepala yang berat, tetapi dengan seringan mungkin kalau bisa. Ya itulah, jadi saya banyak belajar tentang itu. Banyak belajar untuk tetap elegan menghadapi rintangan. Kejayaan Anda begitu besar sekali ya, tapi Anda juga sebagai seorang penyanyi, seniman tak sunyi daripada kontroversi ya. Yeah. Ada satu tentang Anda ialah Anda menyanyikan juga lagu-lagu agama Kristian ya. Itu kontroversi. Datang daripada sebuah negara yang paling ramai orang Muslim ya. Yeah. Anda orang Muslim? Saya Muslim, tapi itu soalannya ya. Contohnya semasa diundang oleh pihak Vatican ya. Ya, setiap tahun. Menyanyikan lagu-lagu seperti Silent Night dan sebagainya ya. Kenapa Anda melakukan demikian ya? Sedang perbuatan sedemikian saya kira di Indonesia sendiri ada sebahagian orang yang kurang selisa dengan perbuatan sedemikian daripada seorang artis besar Indonesia Muslim. Yang seperti tadi saya bilang dalam percakapan bahwa saya selalu ingin menunjukkan teladan, memberi contoh sesuatu yang positif. Toleransi apalagi dalam beragama adalah sesuatu yang positif. Ini yang perlu kita selalu garis bawahi, dan makanya setiap kali kalau aku diundang nyanyi di Vatikan, menyanyikan lagu-lagu gereja, akan aku nyanyikan. Karena buat saya inilah unjuk toleransi saya sebagai manusia. Karena buat saya, sebelum saya bilang saya orang Muslim, saya orang Hindu atau orang Buddha atau orang Buddhis, saya orang, saya manusia. Itu yang membedakan buat saya. Setiap hari apapun, setiap saya memutuskan untuk berbuat sesuatu atau mengomong sesuatu, itu sama sekali tidak atas nama agama, tetapi atas nama kemanusiaan, atas nama diri sendiri. Dan ya, saya dari keluarga Muslim, berada di, lahir dan besar di negara terbesar Islam di dunia, tetapi saya dulu dimasukkan di sekolah Katolik oleh keluarga saya, oleh papa saya. Jadi semua adik-adik saya, kita Muslim, tapi sekolahnya di sekolah Katolik. Jadi kita belajar Injil, tapi di rumah juga belajar Quran. Itu semua kemauannya papa saya, bapak saya yang bilang bahwa dia nggak mau, beliau nggak mau kalau anaknya itu diharuskan memeluk agama, bukan karena mereka ingin memeluk agama tersebut. Karena sebenarnya agama itu harusnya sesuatu yang intim antara Anda dengan Tuhan. Apapun atau bagaimanapun cara Anda memanggil Tuhan, apakah itu Allah atau apakah itu Yesus Kristus, apakah itu Siddhartha Gautama, apapun ataukah itu satu energi, yang penting apakah Anda orang yang baik. Bukan agama yang menilai kebaikan seseorang, tetapi orang itu sendiri, kelakuannya. Itu jawaban-jawaban yang saya kira sangat-sangat berani ya, berpendirian sedemikian ya. Saya kira tidak kita lihat pada ramai seniman atau penyanyi di dalam Nusantara ini yang beragama Islam ya. Semestinya ia juga memberikan Anda kesukaran saya kira ya. Ya itulah, makanya kan buat saya, mungkin saya ada satu kata, utopia. Utopia itu bukan, buat saya itu sama sekali tidak mustahil. Tapi harus dicoba. Apakah Anda seorang rebel? Enggak, saya tidak mengklasifikasikan. Tidak pernah memberontak? Saya memberontak kebodohan. Saya tidak ingin masyarakat dibodohi oleh sesuatu yang jelas-jelas itu bodoh dan terus menerus. Buat saya
ini bahaya. Pembodohan masyarakat ini kriminal buat saya. Contoh kebodohan yang Anda paling tidak suka? Pop culture. Hmm. Pop culture. TV. Sebenarnya TV itu ada bahaya, seperti pisau. Tergantung apa yang mau Anda bikinkan dengan pisau. Bisa motong bawang atau yang lain. Jadi televisi itu sebenarnya remote control. Kita punya namanya kontrol ya. Itu bisa dikontrol mau nonton apa. Tetapi kalau isi atau konten acara-acara TV itu tidak membobot, itu yang membuat orang-orang, karena kan kita tahu di Asia orang-orang nonton TV terus. Budaya nonton TV jauh lebih besar daripada budaya membaca. Anak-anak sekarang kita kasihlah mereka telepon, smartphone, atau tablet, atau iPad. Dikasihlah itu biar, dan mereka main video game. Itu suatu kemalasan bagi Anda? Iya, buat saya imajinasi seorang anak itu haruslah pergi ke museum, gambar, baca. Itu yang akan menyelamatkan generasi selanjutnya. Apa pula jawaban Anda ya kalau ada orang menyatakan bahwa Anggun ini pendiriannya terlalu liberal ya? Jadi apa komentar Anda tentang maksud kebebasan itu sendiri? Maksud kebebasan adalah tidak di itu artinya sama sekali tidak terbelunggu oleh pikiran-pikiran yang mempenjarakan seseorang, mempenjarakan intelektual seseorang. Dalam artian segala sesuatunya harus begini, harus begitu. Seperti dictatorship. Iya kan? Kita hidup di dunia, apakah kita harus memilih dengan siapa kita harus berteman? Apakah harus melihat warna kulit? Apakah harus melihat agama? Apakah harus melihat status sosial? Kan enggak. Kalau misalnya aku yang berpikiran seperti ini, yang berteman dengan siapa saja, apapun ras kamu, apapun agama kamu atau umur, apakah pemikiran seperti ini disebut liberal? Kalau ini yang disebut liberal buat mereka, ya enggak apa-apa. Itu masalahnya mereka, bukan aku. Semestinya Anda juga pernah berpikir ya, kalau Anda tidak berjaya di Eropa sewaktu percobaan tersebut, Anda perlu melakukan sesuatu yang lain ya. Apa dia kerjaya alternatif yang sudah Anda pikirkan seandainya ketika itu Anda gagal di Eropa? Enggak ada. Aku termasuk orang yang bapakku dulu pernah bilang bahwa seorang artis, mereka memutuskan untuk menjadi artis bukan karena banyak pilihannya, bukan karena ini yang lebih baik, tapi memang kita diharuskan, semacam ada kayak semacam kewajiban. Karena nggak ada, ya aku dulu waktu masih sekolah, aku sebenarnya sangat pinter di sekolah, seneng sekolah, cuma sekolah aku tinggalkan demi musik. Bukan karena aku tidak punya kapasitas intelektual, malah justru sebaliknya, tetapi karena panggilan jiwa sudah ke musik. Jadi waktu gagal dulu di England, aku nggak punya alternatif lain. Dan sebenarnya semasa aku pergi dari meninggalkan Indonesia, aku tidak pernah kembali lagi. Aku nggak mau pulang sampai menghasilkan sesuatu. Dan itulah, jadi akhirnya begitu aku pulang, orang-orang melihat, kan aku pulang dengan bawa album internasional, mereka melihat aku
Oh, ini Anggun yang dulu ya. Ada bedanya ya, tapi sebenarnya tetap sama. Dan mereka melihat ternyata aku telah menjelma menjadi perempuan yang dewasa. Kurang rock ya? Iya, dulu kan masih tomboy, masih mungkin ya, dan masih remaja juga kan. Sekarang sudah menjadi perempuan, lebih berwibawa, mungkin lebih bersaja, tapi yang jelas lebih bertanggung jawab dan lebih tahu. Lebih merasakan dan lebih apresiasi, lebih apresiatif tentang musik. Baik Anggun, bagi Anda ya, apa dia takrifan atau pengertian ya berjaya sebagai seorang penyanyi? Artinya bahwa bukan dari beberapa penghargaan. Aku bukan termasuk artis yang gila awards. Atau beberapa penjualan album, walaupun of course ya aku sama sekali tidak munafik, seorang artis harus album-albumnya harus terjual supaya nanti ada janji untuk bisa membuat album yang lain, untuk album yang baru. That's how it is. Jadi buat aku tadar ya, buat aku sisi kesuksesan itu dilihat kalau misalkan lagu yang aku tulis bisa menyentuh orang lain. Banyak sekali kalau misalnya aku lagi jalan terus tiba-tiba orang bilang, "Kamu Anggun." Aku ini tuh pernah terjadi. Aku lagi jalan di Paris, lagi dengerin musik, terus tiba-tiba ada orang kan aku kalau jalan ngeliat ini ke bawah. Tiba-tiba ada orang berhenti di depan aku, "Kenapa?" gitu. Terus dia begini, ngasih aku headphones-nya, dia lagi dengerin lagu aku. Terus dia bilang gini, ini lagunya nyentuh saya sekali. Terima kasih udah nulis lagu ini. Buat aku itulah sukses. Sukses itu kalau menulis sesuatu atau menyanyikan sesuatu dan sampai tujuannya ke orang lain. Buat aku itu. Bapak saya dulu penulis buku. Dia dulu selalu bilang bahwa sebelum kamu berusaha menulis satu kalimat, bacalah puluhan buku. Karena kalau enggak, yang kamu tulis itu hanya sesuatu yang kamu ucapkan setiap hari. Setiap hari kan kita ngobrolnya juga paling hal-hal yang sepele. Makanya aku orangnya sebenarnya mungkin bukan hanya dalam faktor usia, dengan usia yang 41 aku mungkin sekarang lebih aware dengan lebih peka sosial, lebih ingin sekali tahu tentang dunia, tentang politik, tentang kultur satu bangsa di sini. Mungkin satu hari nanti aku belajar satu bahasa lagi. Dengan penuh keanggunan, saya ucapkan Anggun, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita. Terima kasih banyak.